Di mana kuburan nenek? Dari awal dikubur di sini udah 8 tahun yang lalu. Nisa masih sempat ketemu kakek nggak? Enggak deh, Ma. Kamu umur berapa, emang? Tahu. Oh. Mana, nama, Nek? Namanya Sarmawi. Neng yang mana? Kan Mama nggak tahu, nggak tahu. Nama. Mana? Ini kayak apa? Itu. Siapa mana tulisannya? Ini, ya ini. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ya ini, Nek. Ya ini mah bukan. Nenek suka kangen nggak sama, ya, sama siapa manggilnya dulu? Dulu suami siapa? A'a Mawi. A'a Mawi. Uh-uh. Rindu nggak sama? Rindu kalau lagi inget mah. Kesian. Kalau ada bapak, nenek pengen bilang apa? Ah, sama pengen kayak orang-orang gitu. Apa-apa yang saya pengenin. Kalau lagi dia punya duit, nah saya pengen. Kalau dia nggak punya duit, nah ya enggak. Jadi nenek jadi istri yang ngerti ya? Iya. Tapi nenek pengen banget buat rapihin. Rapihin. Sampai sekarang dari uang kerja nenek nggak kekumpul. Belum nggak kekumpul, nggak kebagian yang banyak, Neng. Pak, doain emak biar bisa ngerapihin makam AA. Saya bukan ada kesempatan bisa. Udah kali kedepanin bisa, saya bisa ngebagiin bahagia kan kak yang udah nggak ada. Ya, sayang A ya, doain ya A. Tuh kapan kali ada bisa, saya bisa ngebahagiakan ke AA. Sekarang emang belum bisa, saya sekarang mau maafin aja. Neng. Ingetan saya lagi susah, Mak. Soalnya susah, sekarang nasibnya begini baik, Mak. Ya, sabar, Mak. Ya. Insya Allah, rezeki kan gak ketuker. Ya. Pasti ada waktunya nanti emak bisa ngerasain ya. Amin. Ya, emak semangat ya. Semangat Bu. Masih jauh, Nek, rumahnya. Oh, kemana ini rumahnya? Ini rumahnya, Nek, yang dirombain. Ini? Iya. Oh. Udah maghrib. Oh, gitu? Iya, udah maghrib. Sekarang kita masuk ke dalam. Oh, iya. Nenek, duluan aja nggak apa-apa. Sebentar, nanti aku masuk ke dalam. Bentar? Iya. Uh-uh. Di rumah inilah keluarga nenek nanti menjalani hari-harinya. Meski jauh dari kata layak, namun nenek dan keluarga sangat mensyukurinya. Rumah ini adalah segalanya bagi mereka. Disinilah mereka menumbuhkan harapan untuk hidup yang lebih baik. Oh, ya. Ini Bu. Neng, ini rumah Ibu. Oh, ini rumah Ibu. Masuk. Tetangga Ibu rumahnya pada bagus ya, Bu? Iya, kalau tetangga Ibu pada bagus-bagus. Dari tembok rumahnya. Iya, tapi kalau Ibu gimana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Intan. Iya, ibu saya Rima. Saya ibu Rima. Apa kabar? Assalamualaikum. Iya. Nek, ini tuh temen aku. Namanya Intan. Ini bajunya basah. Iya, tadi habis ikut bapak. Ini anaknya nenek. Iya. Bu siapa? Ibu Munah. Ah, ibu Munah. Saya Rima. Temennya Intan. Iya, saya tadi habis dari itu sama ini. Dari Intan. Oh, bukannya Intan tadi ketemu sama bapak? Iya, jadi aku ketemu sama bapak pas pulang, ibu lagi ngoretin kebun, Kak. Singkong. Langsung aja bareng sih sama nenek. Iya. Tadi nenek ngapain aja? Waalaikumsalam. Di sekolah. Ini siapa ya? Oh iya,
Pak, kenalin. Saya Rima. Iya. Itu Bapak Pak Nirja. Nirja. Iya, iya benar. Iya, tadi saya ke sekolah. Oh iya. Sama putrinya Bapak Nisa. Iya. Sama Nenek. Ngebantu. Lagi kerja itu sekolahan. Iya, bersih-bersih ya, Nek. Subhanallah ya Nenek, umur 70 tahun Nenek masih kuat bersihin sekolah, ngepel. Gimana tuh ya dia kalau nggak kerja kan, kasihan sama anaknya, saya nggak bisa kasih apa-apa sama Mama. Tapi Nenek ikhlas kok, misalnya Mama. Saya maya. Minta maaf Maya, nggak bisa ngebahagiain Mama. Mama juga begitu. Jalan semua ya, segalanya gitu. Sama-sama. Iya, iya. Ibu, maaf, aku boleh numpang ke kamar mandi? Boleh. Itu. Gimana ini ya, kamar mandinya, Neng? Ibu ini Mam, kamar mandinya. Itunya juga masih nimba. Ini masih nimba, Bu. Biarin, saya aja nimba. Gak apa-apa, Bu, saya bantu. Dalam banget, Bu, sumurnya. Iya, dalam sumurnya. Setiap mau... Biarin ya, Ibu aja. Ini Ibu masih kuat. Ibu aja yang nimba. Gak apa-apa, Bu, saya bantu. Berat banget. Iya, berat. Ini Ibu setiap mau buang air kecil, buang iya. Air atau mau nimba, lalu, harus nimba dulu Bu? Iya harus nimba dulu, misalkan itu masih itu. Pada kotor ini ya. Iya. Oh ya ampun Bu, gak usah Bu, gak apa-apa. Gak apa-apa Bu, Ibu udah tuh Bu, makasih ya. Ibu tinggal sebentar ya, Neng. Oh iya Bu. Iya, lagi masak sayur sop, Neng. Iya. Ini Mak pengen masak ini, masak sayur sop. Baru dibikinin. Ibu masak emang masih pakai kayu bakar kayak gini ya, Bu? Iya, masih pakai kayu bakar, Neng. Biarin, enggak apa-apa, Bu. Ibu gak suka sesak nafas, Bu, kalau masak kayak gini, Bu. Kadang gitu asapnya. Suka sih, Neng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi ya, Pak. Iya. Lewat ya, Pak, numpang. Iya, Neng. Assalamualaikum. Iya, Nek. Tadi udah habis bersih-bersih. Iya. Nenek capek ya? Kecapean kali, ya. Habis tadi mau kerja. Pencetin. Iya. Nyapu lapangan, iya. Nyapu kelas juga. Ya pantas kalau Nenek mah capek. Maaf ya, Nek. Emang belum sempat memberikan apa-apa ya, Mak. Mama ya, maaf ya. Jadi nyampe, Mak ya. Kemarin, Neng. Dari kemarin? Iya, dari kemarin pengen sayur sop. Baru kebeli sekarang. Sehari-hari, Ibu makannya apa? Ya, kalau sehari-hari ya seadanya aja gitu. Kadang-kadang kalau lagi itu mah daun, singkong, apa aja gitu. Ya, masih pengennya cuma itu doang dari kemarin. Bu, kok ada suara tikus ya, Bu? Mana? Itu, Pak, ada. Ada kan, ya? Itu belakang apa? Tuh, di belakang. Mana? Itu di belakang tuh. Ma. Tuh ke itu. Mana? Ke bawah lagi ya. Tuh. Ma. Tuh itu. Tuh ada tuh. Tuh ada. Mana tuh ke dalam ya? Bu. Masih ya. Ada enggak, Bu? Masih ada enggak? Tapi enggak ada kayaknya. Tadi udah kemana, Bu? Masuk ke situ tapi kayaknya udah enggak ada sih. Enggak berani. Ke mana dia? Masuk lubang kali. Mbak jatuh. Gak ada kali, Neng. Udah itu cuma ini udah pada.
Iya beneran gak ada. Tadi udah di itu cuma ada satu kali tadi ke situ tapi gak ada lagi sih. Ibu masak apa, Bu? Masak sayur sop. Kesukaannya siapa itu? Ini emak dari kemarin pengen sayur sop, terus baru sekarang baru disayurin. Baru kesampaian. Pengen sayur sop. Iya. Waalaikumsalam. Ini sampai. Iya, siapa ini? Faisal. Oh, Faisal. Rima. Oh, kakaknya. Bisa ya? Yang 17 tahun? Iya. Ya. Habis dari mana, Faisal? Habis metik kelapa. Oh, metik kelapa. Ya, sama janurnya. Oh, gitu. Faisal tuh udah enggak sekolah ya? Enggak. Sejak kapan? Sejak kelas 5. SD terakhir. Iya. Tapi pengen sekolah. Terus gimana waktu harus putus sekolah kemarin? Ya sedih. Saya terima aja apa adanya. Insya Allah ada rezeki lain dari Allah ya. Ya udah, Nenek udah lapar ya, tadi ya. Ayo mana aja, udah makan. Ya. Ayo kakak. Ayo Neng. Lagi Nenek mau ngompor jangkrik. Oh iya, mau ngompor jangkrik ya, Pak ya? Iya. Saya boleh ikut ya? Jangan, kasihan aja gelap Pak. Enggak apa-apa, Pak. Ikut nggak ya. Takut. Enggak. Ya, aduh ya. Kalau mau ikut mah enggak apa-apa sih, kalau mau mah. Ayo deh yuk, Pak. Iya. Ayo. Takut keburu malam. Oh iya ya, Ini senternya nanti dipakai di kepala Bapak apa gimana? Iya. Coba. Ya udah. Ya. Di arah mana ya, Pak ya? Di arah sana ya, oh, belakang. Sana ya? Iya. Oh, ya udah. Ya, balikin ini ya. Iya, balikin. Dianyam gitu. Jadi kalau Faisal berapa bersaudara? Cuma berdua? Empat. Oh. Empat saudara. Kakak atau adik? Kakak. Ada di mana kakaknya? Udah menikah. Oh, udah berkeluarga. Iya. Terus kalau sekarang tinggal berarti di rumah ibu, bapak, iya. Faisal, temennya Nis. Nisa, sama nenek. Ini bikin ketupat gini, udah ada yang beli apa ada yang ngambil apa gimana? Ada yang beli. Oh, dia beli. Orangnya ke rumah gini? Iya. Oh. Nyamper. Nyamper. Apa biasanya beli, bukannya cuma buat lebaran doang gitu orang-orang mah? Iya. Tapi buat kelontong, buat ketoprak, ya. Buat dijual ke pasar ini, Teh. Oh gitu. Iya. Dibayar berapa kalau bawain apa tupat gini? Per biji. 100 perak deh. 100 perak iya. Satu ini? Iya. Terus sampai malam-malam gini juga masih ngambil kerja nih. Ini aja. Ini aja yang panjang. Barangkali, terus nyari jangkriknya? Iya, barangkali gimana? Neng di sini ada, Neng. Oh. Tuh. Oh, iya tuh, Pak. Iya, iya. Ya, tuh. Terus lengkapnya pakai apa? Iya, tangan. Nah. Ya. Oh, masukin. Ada tanahnya enggak? Ya, biarin. Nah. Alhamdulillah, herbi alamin. Dapat dua. Nah. Gimana lagi? Di sini ya. Nah, itu lagi. Ya. Nah. Ya. Ya. Bapak kalau misalkan ada rezeki, pengennya bikin usaha atau Bapak pengen kerja apa gitu, Pak? Ya pengen usaha kecil-kecilan buat di rumah. Usaha apa, Pak? Kalau boleh tahu. Ya itu mah mungkin dagang ikan asin gitu buat di rumah. Dagang ikan asin buat di rumah. Iya. Terus asin itu mah jauh sama tetangga kan kita jauh. Ya itu ada tuh. Iya. Alhamdulillah, herbal alamin. Terus buat apa lagi, Pak? Itu pengen. Kalau ada rezeki lebih. Iya, pengen membeli nisan sama itu buat kuburan. Nisan buat siapa? Buat orang tua. Orang tua. Makam nisan. Orang tua Bapak. Bukan mertua. Oh, makam. Kalau Bapak udah ada nisannya,
Oh. Kalau mertua belum ada, mau itu mengasihnya gitu. Pak, ini apa ya gerak-gerak ya? Apa? Neng, Neng kemana? Ada kodok, Bapak. Jangan takut. Nggak mau, ada kodok. Kodok? Itu ada kodok. Kodok? Nggak takut apa-apa. Kodok nggak makan nggak apa. Nggak. Tapi kan? Loncat-loncat. Nggak ada. Gede banget itu, Pak, kodoknya. Ya? Jangan takut. Mana? Kodok. Mana? Ini Pak, nih, Pak. Banyak, Pak. Kita goreng itu, Bo. Pak, pindah aja yuk, Pak. Pindah yuk, Pak. Kemana? Ini jangkriknya banyak, atuh. Gimana, Pak, ya? Jangan, Pak, pindah aja yuk, Pak. Iya, udah, Pak, pindah aja yuk. Pindah? Ya, enggak. Jangan. Sayang nih, jangkriknya sayang nih, banyak ini. Pak, itu kotoran kerbau, Pak. Di atas kotoran kerbau. Kalau nggak gini kan kita nggak dapat, atuh. Iya. Kalau nggak gini. Mohon doanya aja, Nek. Iya. Amin. Ambil, kalau ngambil pucuk kelapa. Iya, Oma doain biar selamat. Biar jangan ada halangan apa-apa. Iya, Nek. Bisa kerja atau cari apa aja. Buat Nenek udah tua, enggak udah nggak bisa kerja, ntar Nenek kan Ica yang ngurusin. Ngempanin segala yang ngejajanin. Iya, Nek. Udah Nek mah udah tua. Kalau ada salah maaf ya, Nek. Iya, juga maafin sama Oma Tong. Kasih ya. Enggak ngucuk. Ngucuk deh lagu. Saya dimaafin sama ya. Maafin, Nek. Suka nyusahin. Enggak. Oma juga sama, suka nyusahin sama Faisal. Ibu berapa bersaudara, Bu? Empat bersaudara. Empat. Nenek kenapa tinggalnya sama Ibu? Nah, saudara saya pada jauh-jauh. Tapi, merasa kerepotan nggak Nenek tinggal di sini? Enggak kerepotan. Senang gitu, diikuti orang tua. Nenek, kenapa? Senang nggak tinggal di sini sama anak sama cucu? Senang. Sedang, Nek. Pengen itu, pengen kumpulan sama yang anaknya yang perempuan. Kalau anak lelaki mah kan enggak kayak perempuan ya. Pengen di sini aja sama itu si anaknya yang perempuan. Biar diomelin, biar diapain sama anak. Diam aja di sini. Ini sering pernah diomelin emang? Belum sih. Bu, ini Bapak belum pulang kok ngambil jangkrik malam banget ya? Iya, emang suka malam itunya pulangnya. Oh, jadi ini belum pulang. Gak bahaya, Bu, jam segini kan malam-malam biasanya udah sepi, takutnya mah bahaya gitu. Ya gimana, akhirnya emang udah itu kerjaannya gitu. Ibu gak suka khawatir emang? Ya khawatir sih. Ya gimana kita kalau... Assalamualaikum. Pulang, alhamdulillah. Waalaikumsalam. Ya. Nih, alhamdulillah. Bapak tadi baru dicariin. Kok pulangnya malam banget gitu. Ini habis bikin apa? Ketupat buat dijual, katanya nambah-nambah buat makan. Tadi gimana, Pak? Dapat jangkriknya banyak? Alhamdulillah. Emang hari-hari habis ngambil batu, malam tuh ngambil jangkrik? Iya. Tadi gimana nemenin Intan? Iya, kalau masuk ke hutan-hutan kebun gitu. Untung Bapak hebat banget sih, Kak. Gak ada capeknya ngangkatin batu, sia-sia. Nah, itu. Emang udah terbiasa pulang gitu. Pulang nyari jangkrik malam-malam. Tapi keluarga ini emang luar biasa sih. Saya mah baru kenal juga sama Nenek. Iya, Nek, ya? Nenek juga dari siang, dari pagi katanya mama lah bersih-bersih sekolah. Pulangnya masih nyempetin waktu buat lihat suami ya, Nek ya. Di makam. Terus juga malam tadi masih aja bikinin ketupat. Nek nih,
Gaji nenek tadi dari Bu Guru. Oh, dari Ibu. Tadi yang kita di sekolah. Di sekolah. Kan iya. Kata nenek gaji nenek belum dibayar sama Bu Guru. Iya. Tadi kan nenek titipin sama Nisa. Sama Nisa. Oh, iya, mau lupa lagi. Iya. Oh, Muna, itu mah gajian tadi. Iya, buat beli apa kayak. Kasih Naya. Beli apa kayak. Ya, kasih Maya. Jadi tadi pas Rima nemenin nenek di sekolah, yes. Kata nenek emang gajinya belum dibayar ya nek 3 bulan. Nah kalau di kata Bu Guru itu baru gaji yang sebulan. Boleh dicek aja dulu gitu, itu gaji sebulan atau emang udah dikasih semuanya. Belum. Ya silakan, kan haknya bapak sama ibu udah dikasih sama nenek. Buka. Kok bukan uang ini? Ya. Bener kan yang ini tadi Nisa? Yes. Ya bener. Bener Pak. Ya. Coba dilihat aja dulu tak. Coba. Mungkin ini kali apa uangnya diambil di mana kali gitu besok ya. Di sekolah apa? Iya iya. Ya. Selamat rumah Anda akan kami bedah. Alhamdulillah ya Allah. Makasih. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang. Oke, terima kasih teman-teman telah hadir di sini. Anugerah Bedah Rumah kali ini akan kita berikan kepada keluarga Bapak Nirja. Ya, berusia 50 tahun. Bapak Nirja ini adalah seorang kepala keluarga yang berprofesi sebagai seorang pencari batu. Ya. Saya minta kalian semua untuk siap. Sebelum rubuhkan atau membongkar, mungkin ada pertanyaan? Ada Pak, ya. Kira-kira tantangannya rumah Pak Nirja gimana Pak? Oke, tantangannya ini permintaan pribadi ya, ini permintaan dari saya. Saya minta kepada kalian untuk bisa menyelesaikan rumah Bapak Nirja ini tidak lebih dari 36 jam. Ya. Karena saya lihat kondisi ataupun baik rumah maupun lahan cukup aman ya, dan mobilisasi pun cukup mudah ya. Jadi saya minta tantangan kepada kalian untuk bisa menyelesaikan rumah Bapak Nirja secepat dan sebaik mungkin. Saya minta kalian semua untuk siap. Semua siap? Siap! Paham? Paham! Semangat? Semangat! Oke, makasih. Bedah rumah? Semangat! 1, 2, 3, tarik!